paramedic community? Alhamdulillah, paramedic community kita seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Melaka adalah negeri pertama yang ada paramedic community, yang mana yang kita rasa paramedic community ni adalah ada paramedic di setiap kampung. Maksudnya kalau kata lepas ni ada orang kampung yang dalam keadaan yang cemas dan kecemasan memerlukan bantuan awal, maka kita boleh latih rakyat kita sendiri, penduduk kampung kita sendiri menjadi paramedik. Jadi ini sangat-sangat bagus dan ini dapat sekaligus dapat mengurangkan bebanan petugas-petugas kesihatan kita di dalam di klinik kesihatan dan juga maupun di hospital kerajaan. Contoh kalau kata tiba-tiba ada dekat kampung Melimau, kampung Melimau Tengah, ada tiba-tiba ada orang sesak nafas pada ketika dan masa sementara nak tunggu ambulans, maka dia boleh call paramedic community ni. Paramedic community ni kita akan train rakyat kita seperti mana kita train paramedic. Mereka akan dilengkapi dengan ilmu-ilmu asas perubatan dan juga dia dilengkapi dengan perubatan, alat-alat perubatan. Jadi ini sangat-sangat idea yang sangat menarik dan sangat bagus, dan inilah yang pertama, negeri Melaka adalah negeri yang pertama menubuhkan paramedic community di peringkat kampung. Dan pada masa yang sama juga, negeri Melaka disebabkan kita tahun depan adalah tahun Maulid Melaka, kita dah kenal pasti hotspot pelancongan dalam negeri Melaka. Kita akan tempatkan juga paramedic community ni di hotspot ni daripada pagi sampailah malam, supaya bila rakyat Melaka, rakyat luar ataupun orang Melaka datang melancong dalam Melaka, bukan saja mereka boleh melancong dengan selesa, tapi boleh rasakan bahawa mereka ni dijamin kesihatannya berada di situ, insya-Allah.